Ya teman-teman, kembali lagi channel Wijaya Teknik teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita ada di, nah ini ya, posisi sekarang ini lagi di Balikpapan. Nah ini kita lagi progres pengerjaan mesin sebenarnya teman-teman, mesin Triton. Tapi kali ini saya tidak akan ngulas mesin Tritonnya. Nah ini saya akan ngulas water pump teman-teman ya. Nah kali ini kita bongkar water pump. Water pumpnya ini kita temukan ada indikasi kerusakan teman-teman ya. Jadi di sini putaran bearingnya itu udah bunyi teman-teman, dan di sini ada kekocakan juga. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami mobil Triton atau Pajero itu terdengar bunyi berisik ya, itu bisa dicurigai juga dari kuli water pump di sini ya. Jadi di sini soalnya ada bearingnya ya di sini. Nah ini kedengaran teman-teman ya. Ini yang rusak teman-teman. Kayak gini, dia kalau dia enggak rusak, dia enggak bunyi teman-teman, kayak gitu. Nah, ini nanti ketika dipasang di mobil, ini bunyi teman-teman water pump ini. Ketika mesin dinyalakan ini nanti kan puli berputar karena ini ikut di puli kipas nanti ya. Nah, ini nanti dia bunyi teman-teman. Dan ini nanti juga lama-lama dia bocor. Lama-lama bocor biasanya ini water pump seperti ini. Ini bahaya teman-teman ya, kalau ketika kita paksakan untuk kita pakai terus, ini bahaya, bahayanya nanti bisa overheat juga ya, kayak gini. Dan juga pastinya suara berisik ini semakin lama semakin bertambah berisiknya. Itu tanda-tanda water pumpnya mulai bermasalah, itu dia nanti lama-lama berisik ya, suaranya muncul seperti itu ketika dinyalakan mesin. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kayak gini nih solusinya, kita ganti teman-teman ya. Untuk water pump seperti ini kita ganti aja nanti. Ini untuk water pumpnya punya Triton GLS ya. Triton GLS di sini teman-teman. Ini bongkarnya tanpa turun mesin sebenarnya teman-teman. Kalau untuk ganti water pump aja bisa bongkar di atas ya. Bisa bongkar di atas. Nah, biasa kebocoran tuh nanti dari sini, dari lubang ini dia kadang-kadang bocor. Sil-silnya di dalam tuh sudah aus seperti itu ya. Jadi itu harus diganti teman-teman. Nah, ini ciri-ciri water pump rusak ya. Ketika dinyalakan intinya dia nanti bunyi ya. Bunyinya itu ada di bagian puli kipas, ada di bagian puli kipas itu dia bunyi, nanti bisa dicurigai ke daerah water pump ya, water pump. Oke, itu aja teman-teman ya untuk videonya kali ini. Saya cuma mengulas sedikit kali ini soalnya pekerjaannya lagi banyak, kita lagi OH engine 2 mesin, dan ini masih proses pembersihan ya teman-teman, masih bersihin mesin-mesinnya. Nanti kemungkinan untuk proses rakit-rakitnya baru saya videoin seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah setia menyaksikan channel Wijaya Teknik. Jangan lupa dukungan like, subscribe, serta komen di bawah. Ya, untuk yang komenan-komenannya belum terbalas, mungkin saya belum sempat. Dan yang konsultasi kemarinnya masalah mobil-mobil, itu kalau ada yang belum dibalas ya mungkin saya lagi sibuk ya. Nanti pasti akan saya balas juga. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa channel selanjutnya.